Kan boleh masukin dagingnya. Nah, itu masukin aja. Bombay, masukin wortel, semuanya aja boleh. Nah, udah gitu ntar baru masukin cepat dagingnya. Nah, terakhir kacang polong ya. Masak pakai Modena nggak panas ya? Nah, ini tutup dulu. Sekarang kita mau bikin mashed potato-nya. Kentangnya udah direbus nih Mbak tadi. Jadi kita akan panasin kurang lebih 200 derajat ya. Nah udah, nah ketoknya tinggal silakan. Silahkan diolesin dulu ibu-ibu, ini banyak. Kita akan campur gula pasir dan kakao. Ya, ada kaku. Setengah cup Nutella. Kelar, tinggal masuk yuk. Kuenya ibu-ibu sudah jadi. Ayo door prize. 1.8.1.2012. Yeah. Saya mau sharing pengalaman saya ikut Modena Cooking Clinic ini. Saya dapat pengalaman yang sangat banyak, selain cara memasak yang enak. Kami juga memasak pakai peralatan merek Modena ini sangat memudahkan untuk kita. Lebih enak dipakainya, mudah digunakan, penampilannya juga bagus, minimalis. Jadi saya cukup puas dengan brand Modena ini.